latihan. Ya, karena gue udah bosen nungguin kalian. Kesian deh lo. Gue minggu depan kan ada konser, Bu. Gitu. Mending kita pulang aja yuk. Yuk. Hai. Kenapa lo bunyi tuh? Iya, gue gak budek lagi. Ada nomornya? Udah, jawab aja. Paling-paling gak si Fajar. Sengaja kan nomornya dihilangin. Halo? 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 Kenapa? Gak jawab. Telepon gue serius lagi. Mungkin sinyalnya kurang bagus kali. Pindah posisi dong. Enggak. Nih lihat nih. Jangan-jangan telepon cabul. Ya enggak. Ada apa? Sakit kuping lo kembali lagi? Enggak. Gue serasa mau muntah. Iya. Handphone gue kali yang rusak ya? Bukan handphone lu kali yang rusak, otakku yang rusak. Iya kali. Bener. Hah? Apa? Lo katain gue sinting? Sialan lu. Kelakuan kalian ya. Say, sorry gue dijemput. Gue balik duluan ya. Panas nih. Kita balik aja yuk. Lu benar gak mau ikutan sama gue nih? Gak deh, gue udah janji nih. Oke deh, gue pulang duluan ya. Iya, kalau umur kita panjang ya. Kalau gue sih gak mau buru-buru ke surga. Yuk, dadah deh ya. Siapa pun lo, yang
selesai mandi, Mira. Ah, shit. Lu lagi. Mau lu apa sih? Berhenti menulis tentang mafia celurit merah. Oh. Terus kalau gua tetap menulis, lu mau bogel tangan gue? Nekatnya. Kamu akan segera menerima akibatnya. Lu ngancem gue? Kuno lu. Gua udah biasa lagi diancam. Lebih dari sekedar ngancam. Karena nyawamu sudah berada dalam genggamanku. Kalau lu jantan, datang ke sini. Oh, aku memang sudah di sini. Sabunmu harum sekali. Tanpa makeup pun, kamu nampak cantik. Kamu mau tahu nikmatnya digilir anak buahku? Mereka gak sabaran. Mereka jantan dan perkasa. Brengsek. Dia udah ngitipin gue mandi. Halo cewek. Apa sih Lucio? Enggak mbak. Gue paling gak suka ngeliat orang ngerokok. Aduh. Dan. Udah. Aduh. Udah. Kira lu ini hari kok galak banget sih. Iya, gue lagi dapet nih. Ini lagi pakai rusak. Pemirsa, itulah tadi gerombolan celurit merah yang tega bertindak kejam untuk mencapai tujuan politiknya. Saya Mira Helsi dan rekan saya Dana Iswandari melaporkan untuk Anda. Kat. Lapor polisi aja. Memangnya polisi bisa bantu apa? Berarti keselamatan lu terancam. Lu harus segera pindah dari rumah lu sekarang. Gua mesti pindah kemana lagi? Ke tempat yang gak bisa dilacak sama gerombolan itu. Lu tahu sendiri kan, 3 kali gua udah pindah tempat, tapi mereka masih aja bisa melacak dan nemuin gua. Apa gua mesti pindah ke bulan? Gimana kalau lu pindah ke villa kakak gue di luar kota? Tempatnya di Bogor. Tapi, gak usah lah. Kenapa? Tadi lu bilang boleh. Tempatnya terpencil dan villa itu udah lama gak dihuni. Gue takut lu malah gak nyaman tinggal di sana. Gak masalah. Kan gak ada salahnya dicoba. Sekali aja. Gampang kan? Enak aja ngomong. Lu yakin? Ya, daripada tinggal di Jakarta dan gak aman. Lagi pula, gue harus selesaiin tulisan gue tentang celurit merah itu. Terserah deh kalau itu memang mau lu. Gue akan ngomongin ke kakak gue. Tapi jangan lama-lama ya, Dan. Soalnya gue udah grogi nih. Iya, siang ini gue kesana. Tapi sorry gue gak bisa nganter, ada liputan yang harus segera gue susun. Ntar gue kasih Dena dan kunci villa itu ya. Gak masalah kok. Gue juga udah mau pulang, mau berkemas-kemas. Kalian mau beli kartu juga sih. Ganti nomor? Soalnya nomor gue udah gak aman. Duluan ya. Dah. Jangan lupa, minum vitamin biar. Yes. Dah. Yes, dong. Apa? Mau tinggal di villa itu? Villa itu kan angker. Kok jualannya kagak laku-laku? Si lu bilang angker. Gue pernah tinggal di sana sebulan. Gak ada apa-apa kok. Setiap malam kita minum bir. Kasih-kasih aja tuh. Itu kan tahun lalu. Angkernya aja tahun sekarang. Kalau hati kita bersih, gak usah takut sama orang tuh setan. Kalau mereka mau mengganggu, ya ganggu aja. Lagian, Mira cewek pemberani kok. Terserah lu aja deh, yang penting gua udah ngingetin. Udah, gak usah khawatir. Gak akan terjadi apa-apa selanjutnya. Ayo mana kunci villanya? Ntar gua ambilin. Halo, kunci villanya. Sama ini, cantik kan, Tante?
kecantikan kamu dong. Sama temen tante. Teman yang mana? Teman yang tadi tante ceritain ke mama. Oh, tante Mira. Kayaknya cantik kamu deh. Terima kasih ya atas omong kosongnya. Nanti tante kenalin sama dia ya. Sebenarnya minggu nanti gue pengen kesana. Emangnya kenapa? Rumahnya mau kabur. Pengen lihat aja. Ya udah kesana aja. Sekalian kenal sama Mira. Gue pengen lihat seberani apa sih dia. Taruhan yuk. Ayo. Suka dengan villa ini. Ya, lumayan lah buat cewek jomblo seperti gue. Gimana villanya? Layak dihuni. Not bad. Rasanya gue bakal betah tinggal di sini. Bagus deh kalau gitu. Mendingan lu tidur di kamar utama aja ya. Gue akan cari kamar lain aja. Tempat itu yang paling layak buat lu tempatin. Yang lain masih berantakan. No problemo. Gue bisa rapiin kok. Ya udah, terserah lu aja deh. By the way, lu gak jadi ganti nomor. Soalnya tadi gue gak sempet, Shay. Jangan lupa kasih tahu gue ya nomor barunya. Oke, bos. Lo mau pasang buntut lagi ya? Enggak. Gue udah insyaf, habis kalah terus sih. Mana mungkin. Yang udah-udah besok lo pasti deh kamu lagi, ya kan? Amit-amit deh kamu lagi. Oke deh kalau gitu. Take care ya, bye. Bye. Thank you.
So semua orang juga akan mampus. Brengsek. Dia masih bisa ngajak gue. Cari handphone baru sekalian sih, kalau ada sama nomornya mau tuker tambah nih, yang agak-agak ramping gitu loh modelnya. Ada model yang ramping ya, mirip-mirip kayak gini lah, yang kecil. Mbak, saya punya model yang baru beserta kartunya, saya kasih Mbak dengan harga spesial. Saya beli yang ini ya. Siapa lagi tuh nomor handphone gue? Halo? 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 Mbak, gak apa-apa, Mbak? Enggak, gak apa-apa. Benar, gak apa-apa? Iya. Hati-hati, Mbak, ya. Terima kasih. Mungkin salah sambung kali. Gak tau deh. Gue sih kurang yakin. Lu bilang suaranya aneh. Iya. Suaranya serak. Terus melengking tinggi banget. Gila, kuping gue aja sampai sakit. Rasa-rasanya mau keluar darah. Selain gue, siapa lagi yang tahu nomor HP baru lu? Gak ada. Kantor aja belum gue kasih tahu. Makanya ketika handphone gue bunyi, gue berpikir itu lu yang nelpon. Gak taunya begitu. Gue mesti balik sekarang, karena dari sini ke villa kan lumayan jauh. Bisa-bisa nanti gue kemalaman lagi di jalan. Ya udah, berangkat sekarang aja. Oke. Hati-hati, Mir. Kadang-kadang lu bikin gue khawatir. Ya. Halo. Mau kamu apa sih? Siapa kamu? Hah, jangan jadi pengecut ya. Kalau mau bicara atau ketemu, ngomong aja. Gue bersedia kok. Mau pakai pistol, lurik, golok, tangan kosong, atau pakai M16 AK47. Hah? Ayo.
punya arah tujuan yang sama. Jadi kamu bisa numpang sama saya, dan saya punya teman bicara dalam perjalanan. Datang dari mana? Mau kemana? Sorry, saya terlalu banyak ngoceh ya. Nanti di depan ada persimpangan jalan. Kamu mau arah mana? Oke, saya antar kamu duluan. Seng. Selamat pagi. Pagi. Saya Lala. Oh, kakaknya Dana. Dan ini bos saya Lula. Oh, hai. Silakan masuk. Kamu tidur di kamar utama kan? Ah, enggak. Kenapa? Terlalu besar ya. Terus kamu tidur di mana? Mau lihat? Boleh. Yuk. Ah, Lila mau sama opo saja di sini. Boleh saya. Tinggal dulu ya sayang ya. Ternyata saya memang berbakat untuk sebagai housekeeper. Ada-ada aja. Kamu jadi pembantu? Well, tapi saya pernah jadi waiters ketika kuliah di Los Angeles dulu. Oh ya? Ah, sebentar. Kenapa tidak dijawab? Nanti aja. Saya buatkan minum ya? Boleh. Coffee or tea? Coffee. Robusta? Mocha? Arabica? Espresso? Atau cappuccino? Sangat membingungkan.
Memang banyak sekali sih. Ah, kita buat aja yuk. Yuk, sama-sama ya. Ya, sayang. Dapurnya di sebelah sana, masih ingat kan? Iya. Saya termasuk coffeeholic. Setiap pagi harus minum kopi, bisa dibilang lebih dari 8 gelas setiap hari. Oh ya? Dan ini salah satu kopi termahal di dunia. Dari Vietnam. Oh, siapa yang mencobanya? Sesuatu. Gua bilang juga apa? Villa itu angker. Teman lu dalam bahaya. Gue telepon tadi pagi. Mira dalam keadaan baik-baik saja. Dia bilang malah betah tinggal di sana karena bisa bekerja dengan baik. Terhindar dari kejaran gerombolan celurit merah yang sering mengganggu. Tapi gua yakin Lola pasti diganggu sama penghuni villa itu. Buktinya dia langsung shock. Mungkin makhluk halus itu hanya mengganggu anak kecil seperti Lula. Mudah-mudahan aja begitu. Jadi, teman lo aman. Besok gue akan tengok dia. Iya. Papa? Mana Lula? Di kamarnya. Dia sedang istirahat. Emangnya kenapa tuh? Dia ngalamin syok berat. Tapi dokter bilang gak apa-apa. Syukurlah. Begitu dengar berita dari kamu, saya langsung pulang. Untung ngantor ngasih izin. Lo, Dan. Sebelum aku ngeliatin karate. Pak, gue pamit dulu ya. Kok buru-buru sih? Mau gebukin orang? Masih mau jadi cewek jagoan nih? Cowok-cowok goblok. Memang harus dibituin. Kurang. Ya, thanks ya udah care sama Lula. Lula kan ponakan gue juga. Tante teladan. Yuk, gue ntar. Maafkan saya karena kurang berhati-hati menjaga anak kita. Tidak ada yang lebih baik dari istriku. Kamu pasti lelah ngurusin rumah sama ngurusin Lula sendirian. Apa nggak sebaiknya kita ngambil pembantu aja? Kayaknya nggak usah deh, Pak. Mengerjakan sendiri aja malah lebih puas. Kamu memang istri yang baik. Istri yang baik mau nuntut. Tapi dokter bilang kamu udah gak bisa hamil lagi. Udah, jangan banyak alasan. Papa sudah pulang. Anak papa udah bangun. Apa kabar sayang, kamu baik-baik aja? Lula baik-baik aja, Pa. Boneka yang kemarin papa beliin masih ada gak? Aku gak mau main boneka lagi. Aku mau laki-laki dewasa seperti papa yang jantan. Lula, udah si papa jangan tertarik. Apa yang didengar anak?
sama saya. Yalah ya. Ya, hasil warisan dari kakek. Lalu bagaimana dengan Dana? Oh, Dana anak dari istri papa yang kedua kok. Setelah mendengar suara di handphone kamu, sikap Lula sangat aneh. Bahkan saya lihat Lula seperti gadis dewasa yang genit, centil. Tapi dari mana kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Dia berkata yang enggak-enggak. Seperti apa? Seperti dia enggak mau lagi main dengan bonekanya. Yang dia mau hanya bermain dengan laki-laki dewasa. Bahkan sepanjang hari ini, dia hanya ngerayu suami saya. Saya bisa gila. Tante Mira ini kan temannya Tante Dana. Masih ingat kan? Hai. Oh ya Mir, kenalkan suamiku. Oh iya, halo Mira. Ramli. Mbak, ini tolong makanan matang taruh piringnya. Sayang, papa ke kamar dulu ya ganti baju. Kamu temenin Tante Mira, ya? Bentar ya. Ya. Habis belanja ya? Ya Tante. Ini gambarnya lu gak ya? Iya tante. Ini gini ceritanya. Kan Devi itu baru pulang sekolah. Oh pulang sekolah? Iya tuh lapar. Terus dia berharap kalau ibunya masak sayur bening. Soalnya saat itu dia lagi pengen sayur bening. Oh begitu ya. Oh ya. Waktu kamu terima telepon dari handphone tante, kamu dengar suara apa? Aku nggak dengar suara apa-apa kok. Benar. Tapi nanti kalau tante yang terima telepon dari dia lagi, bilang supaya jangan berteriak keras-keras. Telingaku sakit. Tapi tadi kamu bilang? Amir, gue gak percaya lu udah kerasukan. Apalagi setelah mendengar telepon misterius dari HP lu. Tapi itu kenyataan, Dan. Gue ngeliat sendiri ada sosok bayangan perempuan di wajahnya Lula. Dan itu seperti sosok perempuan yang pernah gue liat di laptop gue. Gambarnya masih ada kok. Lu mau liat? Boleh. Gue khawatir ini seperti kasus yang pernah terjadi di suatu daerah. Jadi setiap orang yang terima telepon gelap, dia akan mati. Ah, itu lalu menghayal, Mir. Kita konyol apa-apaan ini? Ini bukan khayalan, Dan. Ini kenyataan. Dan. Lo bisa tolongin gue gak? Siapa suruh gue jadi temen lo? Oke. Tolongin apa? Gini, gue minta tolong lo cari tahu siapa pemilik nomor handphone ini. Karena terus terang aja gue dapat nomor ini dari laptop gue. Angkanya keluar begitu aja. Seolah-olah memang sudah dipersiapkan buat gue. Mira, hayalan lu itu terlalu tinggi. Tapi tenang aja, gue akan lacak siapa pemilik nomor telepon itu sebelumnya. Thank you. Forget it. Imbalannya, tapi rahasia ya. Jangan tertawa. Ajarin gue masak mie instan dong. Masak mie instan? Lu gak bisa masak mie instan. Aduh, kasihan banget lo ya. Itu gak perlu dimasak. Tapi cukup direbus. Ah, lo. Masa? Tinggal direbus. Lula? Ada apa, sayang? Sini. Malam ini Lula ingin tidur sama papa. Emangnya kamu gak berani tidur sendiri? Enggak, kok. Cuma lagi pengen temenin papa aja. Ya udah, kalau gitu sekarang kita bobo. Mama nggak boleh ikut.
segerin badan lo. Nggak balik lo. Gue tidur di sini aja. Besok baru balik. Gue tidur di kamar utama. Oke. Terus lagi. Jangan kerja terlalu keras. Alon-alon asal pakon. Emangnya gorong Jawa apa? Dan? Kenapa? Enggak ada apa-apa. Kerja aja lagi. Set. Gila. Dia udah diganggu makhluk halus penghuni villa. Bangun ya. Papa mana? Kenapa dia meninggalkanku semalam? Papa udah pergi ke kantor pusat, ntar sini juga balik kok. Mama kelihatan senang. Apa semalam kalian bercinta? Iya. Berapa kali? 4 kali. Lula? Lula, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Aku benci. Aduh, tangan gue tuh cuma 2, sayang. Dan gue bukan ikan gurita. Pertama mahasiswi, kuliah di Stekpi, namanya Stella. Satunya lagi? Kedua supir taksi. Oke. Hari ini gue akan datengin kedua-duanya. Pertama gue akan datengin yang mahasiswi musik itu dulu. Setelah itu baru yang satunya lagi. Jangan! Kenapa? Lu ke alamatnya mahasiswi aja. Gue yang satunya itu supir taksi. Ntar gue kabarin hasilnya. Oke, thanks ya, Dan. Dan. Kenapa? Gue punya firasat yang buruk ya. Lu takut? Mati kan cuma sekali. Dan lo sumpah rese banget deh. Iya. Salam ya buat Lala. Kalau sempet, gue nanti mampir ke sana deh. Oke, bye. Mbak, yang tinggal di villa itu ya? Iya, betul. Setiap malam saya suka dengar ada suara denting piano ya. Nyonya kamu ya mainin? Nyonya saya nggak bisa main piano. Malahan nyonya saya yang bilang kalau tiap malam dia suka mendengar suara dentingan piano dari villa nyonya. Saya nggak bisa main piano kok. Dan lagi pula saya masih nona. Yalah, terserah nyonya deh. Oke, kasih ya.
Mira Helsi, reporter. Saya mau cari informasi tentang mahasiswi di sini. Reti namanya. Saya dengar-dengar kalian teman baiknya. Betul. Reti... Reti sudah meninggal. Oh. Iya. Padahal sebelumnya, keadaan dia baik-baik saja kok. Apa ada yang aneh sebelum dia meninggal? Iya. Dia sering menerima telepon aneh. Seperti apa? Ya, sayangnya kita tidak terlalu jelas. Tapi yang pasti, Preti pernah bilang dia sering sekali menerima telepon aneh. Dan suara penelponnya itu nggak jelas dan agak berisik. Semenjak itu, ada rumus yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengangkat telepon sembarangan. Karena ditakutkan telepon itu adalah panggilan maut. Dan kita bisa mati apabila menerima telepon itu. Lagu yang sama. Itu lagu kesenangan Priti. Dia selalu memainkan lagu itu kalau sedang bermain piano. Bisa minta alamatnya Preti? Saya bukan maling kok. Ya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Mendadak kena serangan jantung di kamarnya, nah. Itu gendang telinganya pecah. Apa sebelumnya Preti pernah mengidap penyakit jantung? Ya, sering stres.
Makanya dia sengaja untuk belajar musik untuk menenangkan dirinya. Sebelum Reti meninggal, apa mungkin ada perilaku yang aneh? Selain temperamen artisnya, ya sepertinya nggak ada. Malah dia cuma melanjutkan pelajaran musiknya tuh di Wina. Tapi sekarang harapan dan impiannya tuh telah tiada semua. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipikirkan lagi. Oh ya, apa berarti masih punya handphone ya, Bu? Udah saya jual, persis seperti handphone kamu punya itu. Ia menyanyikan sebuah lagu. Oh hari yang indah, dubi dubi dan lampu cerah menyanyikan lagu baru berpantai. Aku memakai bunga bunga dubi dubi dum dam dam. Dia seperti anak yang tidak kerasukan. Sikapnya wajar wajar aja. Bila sedang normal seperti itu. Tapi kadangkala sikapnya sangat gak normal. Seperti tadi pagi, dia sangat marah dan cemburu ketika gue bersama Ramli semalaman. Apa sampai separah itu? Puh mulai dengan keranjang piglet. Ia mengumpulkan daun semanggi dan bunga kecil berwarna kuning. Ia merangkainya di keranjang yang paling kecil. Sekarang Puh merangkai bunga untuk Tiger. Masa baru ditinggal sebentar udah kangen sih? Aku mencintaimu, tapi aku juga membencimu. Gimana keadaan Ula? Waktu gue tinggal tadi sih sikapnya udah kembali normal. Ada orang pintar yang membantu menenangkannya. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana hasil penelitian lo? Pemilik handphone sebelum gue bernama Preti. Preti meninggal setelah mendapat telepon aneh seperti yang gue alamin. Lo boleh percaya atau enggak, terserah. Tapi gue ngalamin saat-saat kematian dia. Sangat mengenaskan. Lo sendiri gimana? Ketemu dengan sopir taksi itu? Dia juga udah meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Gue hanya ketemu sama istrinya yang segera menjual handphone sekaligus nomornya setelah suami meninggal. Kemudian dibeli sama Preti nomor handphone itu, lalu Preti meninggal, nomornya gue beli. Wow, suatu kebetulan yang gak biasa. Satu hal lagi yang terlewatkan, ternyata si supir itu mendapatkan handphone sekaligus nomornya dari istrinya, dan istrinya membeli dari seorang laki-laki bernama Wendy. Siapa lagi itu? Gue udah berhasil menemukan dia. Ternyata Wendy mendapatkannya dari seorang pelacur yang juga mati kecelakaan. Lu bisa anterin gue nemuin dia kan? Tunggu. Tiba-tiba gue ada ide yang cemerlang. Apaan? Gimana kalau gue antar lu ke sana? It's very funny. Kenapa aja lu gak jadi pengamuk? Yuk. Nanti jangan kasar-kasar sama dia ya. Who? Me? Semuanya sudah gue ceritain tadi. Mau cerita apa lagi sih? Saya hanya ingin tahu, apakah wanita yang bekerja sebagai pelacur itu wajahnya seperti ini? Ya, betul. Itu foto wanita pelacur yang lu cari. Udah. Gue gak mau bicara apa-apa lagi. Gue masih banyak urusan. Tau gak?
arwah wanita ini berkeliaran dan dia akan membunuh siapa saja yang memiliki nomor handphonenya, termasuk orang yang telah mengambilnya dengan paksa. Tahu kamu? Setan dengan kalian. Mas, mas. Jangan pergi dulu dong. Minum-minum dulu. Maaf ya, mas, kalau teman saya tadi bicara terlalu kasar. Minum dulu. Ya. Modal gue. Duduk. Tapi gue mengambilnya karena untuk apa orang yang sudah mati pakai handphone? Lu bilang lu dapetin handphone itu dari keluarganya. Ternyata lu bohong kan? Sekarang cepat katakan atau gue laporin polisi. Cepat katakan. Kalau gak mau pasti gimana gue mau ngomong? Kasihan deh. Bayi yang ada dalam kandunganmu itu anak saya. Hah? Coba kamu lihat setiap harinya berapa lelaki yang masuk pintu gerbang kamu. Kurang ajar. Dasar pengecut. Aku akan bilang sama istri kamu kalau aku sudah mengandung anak kamu. Kamu boleh bilang sama teman-teman kamu di neraka. Tahu? Lepaskan. Ingat di mana vilanya? Masih. Tempatnya terpencil di Bogor. Ayo antarkan kita ke sana. Ogah, ogah. Oh, lu mau mampus? Ini vilanya. Lu yakin ini vilanya? Gua yakin, gua masih ingat. Ngapain gua bawa sama lu? Ya turun. Makasih mbak. Gua di sini aja, mbak. Ayo cepet turun. Mbak, di sini aja ya. Udah, mendingan lu turun aja. Jangan dia ngomong. Ayo cepet turun. Thank you.
lu kepala batu. Gue gak percaya Ramli bisa berbuat seperti itu. Hantu gak bisa berbohong. Lagi pula setiap orang pasti bisa berbuat kesalahan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Tapi seberapapun besar kesalahannya, tetap harus ada hukumannya dong. Nah, lu harus kasih tahu ke Lala biar dia tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang jadi suaminya. Dia tuh gak lebih dari laki-laki pengecut. Jangan berisik. Kalau gue sakit nih. Bohong! Kau telah menyakiti hatiku, Ramli. Mengapa? Duh, jangan trek-trek dong. Kalau gue sakit nih. Selama Lula dalam kandungan, aku tidak boleh menjamah tubuhmu. Memangnya aku ini harus pindah ke biara? Aku ini kan laki-laki. Bagus. Kita sudah gak ada hubungan suami istri lagi. Semua ini gara-gara kamu, Lula. Sini sayang. Lula. Jangan sentuh anakku. Minggir kamu, Lula. Kalau kamu bunuh dia, bunuh dulu aku. Itu bisa diatur. Cukup, Nana. Sudah. Gue belum puas. Laki-laki macam dia harus dikebiri dan dihukum gantung. Oke, sementara ini cukup. Kalian boleh panggil polisi. Ternyata suara jeritan itu adalah suara minta tolong. Iya, dan kamu orang yang dipilih untuk menolongnya. Oh ya, pinjam perlengkapan tenang kamu. Buat apa? Ada aja. Kartu ini harus dimusnahkan agar tidak mengganggu pemiliknya lagi. Thank you.